تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dari Ilman di Jakarta. Ustadz, saya pernah mendengar jika salah dalam melafazkan amin dalam sholat, sholatnya bisa batal. Namun, bisa salah dalam membaca surah pendek, itu tidak membatalkan sholat. Padahal sama-sama hukumnya sunnah, Ustadz. Saya juga nggak tahu ya dari mana dari salah melafazkan amin. Amin sudah kita tahu sunnah ya, dia nggak baca pun sholatnya syah. Ya. Yang kalau salah dalam surah pendek, nah, dia kewajibannya sepanjang dia sudah datangkan sesuai dengan kemampuannya, maka itu gak ada masalah. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun, dia harus baca semua Al-Fatihah itu dengan huruf-hurufnya, tasydidnya, penyebutan harakatnya benar, sebab itu adalah rukun di dalam sholat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.